kentut. Ya! Dasar lu dari iblis! Come on.
bernama Ratna Anjali. Benar, aku Ratna Anjali. Bagus, tak dapat jaka umbaran. Kau jadi gantinya. Oh, sayang sekali. Denok demplot sepertimu harus kutangkap. Kurang ajar. Apa urusanmu mau menangkapku? Oh, galak benar kau. Kita habisi saja, Ki. Kedua pasti senang lihat mayatnya. Benar juga ocehan bocah yang besar mulut itu. Jayang maksud ketua? Ya, dia yang memberitahu rahasia pusaka ini. Katanya, barang siapa yang bisa menguasai pusaka-pusaka ini, maka dia akan menguasai seluruh dunia. Kau tahu di mana tempatnya, Nyi? Sepertinya ini bukan tempat biasa, ketua. Tempat ini adalah wilayah kekuasaan bangsa jin. Dari suku jin merah, kalau tidak salah, rajanya bernama Durbiksa Kalabendu. Waduh. Kalau begitu susah bagi kita untuk menembus wilayah mereka, ketua. Setauku, jin merah tidak mau melanggar batas tatanan alam yang sudah digariskan oleh Tuhan. Apa maksudmu? Mereka tergolong jin putih, ketua. Jin merah selalu menghindar untuk berhubungan dengan manusia. Mereka tidak mau dilanggar atau melanggar alam kehidupan masing-masing. Jika kita memaksa masuk ke alam mereka, mereka tidak segan-segan membunuh kita, ketua. Ah! Aku tidak takut dengan ancaman itu. Sudah puluhan jin aku taklukkan. Panggil rajanya menghadapku. Aku sendiri akan meminta padanya agar kita bisa memasuki wilayah itu. Sendiko, ketua. Silakan Kanjeng, makanan dan minuman sudah tersedia. Kanjeng, siapa yang kalian maksud? Tentu saja Andika. Kanjeng Ratu menyuruh kami menghormati Andika. Andika tamu kehormatan di kerajaan ini. Kerajaan apa? Kerajaan Sawendran, Andika. Seluruh penjuru sudah aku jelajahi. Tapi baru kali ini aku tahu kalau ada kerajaan yang bernama Sawendran. Di mana letak kerajaan ini? Apakah kerajaan ini masih dalam wilayah Demak? Nyi, tunggu! Tempat apa ini? Dan kenapa mereka semua menghatur sembah padaku? Padahal, aku baru pertama kali kesini. Aku jadi penasaran. Siapa sebenarnya penguasa kerajaan ini? Yeah.
anak tiba-tiba menyerangku. Kau yang bernama Jaka Umbaran, kan? Benar. Bajingan! Kalau begitu, kau yang merebut kekasihku! Siapa nama kekasihmu itu? Kanjeng Ratu Nini Selaka, penguasa kerajaan ini. Ya! Beraninya kau mengusik tamu kehormatanku. Maaf Kanjeng Ratu, aku hanya... Diam, pergi kau dari sini. Baik Kanjeng. Masih ingat padaku Umbaran? Bukankah kau yang aku temui di istana Dewa Tengkorak? Benar. Siapa kau sebenarnya? Akulah Nini Selaga. Kalau bukan aku yang menolongmu, kau pasti sudah mati Umbaran. Tapi kalau sekutu Dewa Tengkorak, kenapa kau menolongku? Aku bukan sekutu siapa-siapa. Aku bebas menolong siapapun yang ku kehendaki. Termasuk menolongmu, Umbaran. Ada apa, Umbaran? Aku tidak apa-apa. Hanya tengkukku sedikit sakit. Itu hanya angin. Nanti juga sembuh. Ayo, Umbaran. Ku antar kau melihat-lihat istanaku. Masya Allah. Ada apa, Ki? Aku baru saja mendapat kasyaf bahwa Jaka Umbaran dalam bahaya. Aku melihat dia diselimuti asap hitam yang sangat tebal. Jadi, apa maknanya, Ki? Maknanya, Jaka Umbaran terjerat dalam tipu muslihat bangsa siluman. Astagfirullahaladzim. Tapi apa dia menyadarinya, Ki? Sepertinya tidak, Kiai. Jaka Umbaran memerlukan bantuan kita. Tapi, Ki Gede, kita sedang dalam tugas. Ki Ageng Sanga harus kita temukan. Inilah yang membuat aku bingung, Kiai. Jika kita tak segera turun tangan, aku khawatir, Kiai, kita akan terlambat selamanya untuk menolong Jaka Umbaran. Kalau begitu, kita dahulukan yang menyangkut nyawa Jaka Umbaran. Memang dia butuh bantuan kita mengenai Ki Ageng Sanga. Masih ada kiai-kiai lain yang akan mengurusnya. Baiklah, kalau Kiai sudah setuju, mari kita cari Jaka Umbaran. Mari. Merahyangan penguasa kegelapan. Datanglah Durbiksa Kalabendu, penguasa bangsa jin. Datanglah. Hei, siapa yang memanggilku? Aku Dewa Tengkorak. Salamku untuk Maharaja Durbiksa Kalabendu. Ada keperluan apa kau memanggilku? Aku ingin minta izin untuk memasuki wilayahmu. Tidak. Bangsa kalian selalu berbuat onar dan merusak ketentraman alam. Dan aku juga tak ingin wilayahku dinodai tangan manusia. Jangan merentangku, atau kau akan menyesal. Aku sudah menduga, hal ini pasti akan terjadi. Let's go.
Bagaimana Ki Gede? Menurut penglihatan batinku, Jaka Umbaran ada di sekitar sini. Lalu, di mana Jaka Umbaran? Aku yakin, raganya pasti disembunyikan siluman-siluman itu di satu tempat, Ki. Di mana tempat itu, Ki? Awas! Hati-hati, Ki. Rupanya mereka sudah tahu kedatangan kita. Mari kita cari Jaka Umbaran. Baik. Aku benar-benar tidak menyangka. Kerajaan Sawendran begitu megah dan indah. Benar-benar aku tidak habis pikir. Kerajaan semegah ini, kenapa bisa luput dari perhatianku? Kalau begitu, kau beruntung bisa beranjang sana ke kerajaanku ini. Kanjeng, berbatasan dengan wilayah mana saja kerajaan ini? Jangan panggil aku Kanjeng. Aku lebih senang kau panggil nama kecilku saja. Kerajaanku ini tak terbatas dengan wilayah manapun, Umbaran. Apa maksud Kanjeng? Kanjeng Ratu, bahaya Kanjeng. Ada apa? Maaf Kanjeng. Maaf Umbaran, aku ada urusan. Prajurit, Sendiko Kanjeng. Antar Jaka Umbaran ke kamarnya. Sendiko Kanjeng. Silakan, sebaiknya Kanjeng di kamar saja. Mari. Sebenarnya, apa yang terjadi? Dan memerintahkan untuk menangkap Ki Ageng Sanga. Apa sebabnya? Ah, masa kau belum tahu? Ki Ageng Sanga dianggap telah mengajarkan ajaran sesat. Dan ajaran Ki Ageng Sanga itu dinilai telah melenceng jauh dari tuntutan Kanjeng Rasul. Itu sebabnya para wali dan kiai mendukung maksud Kanjeng Sultan untuk menangkap Ki Ageng Sanga. Wah, pengikut Ki Ageng Sanga kan banyak. Bahaya kalau ngamuk. Kanjeng Sultan merasa Ki Ageng Sanga dapat memicu pemberontakan rakyat. Kita semua kan tahu Kanjeng Sultan bukan orang Jawa asli, tapi keturunan Cek Kopo dari negeri Tiongkok. Ya, mudah-mudahan saja masalah ini dapat diselesaikan dengan baik-baik. Jangan sampai Demak pecah menjadi perang bersaudara. Aku menyesal. Hal ini menyebabkan keresahan banyak rakyat. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Guru? Sebisa mungkin kita menghindari bentrokan. Aku tidak mau rakyat kecil jadi korban. Aku yakin para kiai pun juga menginginkan hal yang sama. Perbedaanku dengan mereka tidak seharusnya mengorbankan rakyat. Yeah.
berhadapan dengan Raja Siluman. Baik. Kalau begitu, kita gunakan saja ajian Mancalaraga. Baik, kita bergabung saja. Iya. Iya! Kau bisa ada di tempat ini. Cepat tinggalkan tempat ini. Apa maksudmu? Tak ada waktu untuk menjelaskannya. Kau harus segera pergi dari sini. Jika tidak, kau bisa celaka nanti. Tidak. Jelaskan dulu kenapa aku harus pergi dari sini. Karena ini bukan alammu. Kau tidak seharusnya ada di sini. Aku semakin tidak mengerti. Apa yang kau maksud? Sekarang kita tinggalkan dulu tempat ini. Nanti akan aku jelaskan. Ada apa, Umbaran? Aku tidak mengerti. Kenapa ada ular bisa masuk ke kamarku? Kurang ajar. Rupanya ada yang ingin mencampuri urusanku. Aku tidak akan mengampuninya. Eng-eng-eng. Kling. Aduh, saya harus berjuang untuk membebaskan Ratna Anjali. Oh, tapi bagaimana caranya ya? Wah, nanti saja urusannya. Aduh, nyebut. Aduh, besar sekali. Waduh, ternyata ada yang lebih besar daripada Jado. Wah, laki bukan, perempuan juga bukan. Wah, oh, mana ya? Aduh, banyak sekali prajurit. Bagaimana caranya ya? Ada satu orang prajurit. Wah, mesti pakai aji selamat serempet kain-kain. Selamprat, selempret, selimprit, kain-kain. Bul gobal gabul, doa harus terkabul. Apa ini? Seperti bunda pusaka. Apa ini? Aduh. Jadi mangap-mangap kayak ikan koki. Mati. Aduh, kalau begini caranya kan aman mencari Ratna Anjali. Namanya menyamar. Jangan hidup lagi kalau sudah mati. Aman, aman ralala raya. Bajingan, rupanya kau di sini juga. Kurang ajar. Bersikaplah yang sopan terhadap wanita. Keparat, jangan kucampur. Tahan. Tak ada gunanya saling menyerang. Kita sama-sama di penjara. Sebab apa kalian ditangkap? Sepele? Aku hanya ingin mengambil kembali keris milikku. Semua orang mengakui, kerisimo kalau munyak sebagai miliknya. Diam kau.
Keris itu memang milikku. Sudah, jangan ribut. Berarti benda pusaka itu sekarang ada di tangan Dewa Tengkorak. Kita harus keluar dari tempat ini. Aduh, akhirnya sampai di sini. Anjali! Anjali! Sepertinya aku kenal suara itu. Iya, itu suara Jaduk. Aduh, terkejut terlalu. Ngapain kamu di sini? Ya, mau bebaskan kalian. Kalau begitu cepat buka pintunya. Gampang soal buka pintu. Masalahnya kuncinya nggak ada. Kamu ini bagaimana sih, Duk? Jangan marah terlalu, tenang. Jaduk mikir dulu. Hei, sedang apa kau di sini? Duh, Danang datang. Ba. Apa sampean nggak tahu siapa saya? Memangnya Andika siapa? Ya malah nanya, aku pimpinan keamanan di sini tahu. Loh, tapi kan pimpinannya aku. Tapi ya. Tenang, ini kuncinya. Kunci. Ayo, cepat. Jangan lama-lama. Ayo, cepat. Duh, ditutup lagi. Bagaimana? Kalian sudah dengar berita dari Ajis Moro? Apakah ada berita? Belum. Tangkap mereka. Ki Ageng, menyerahlah. Kau akan kami bawa ke Demak. Apa hakmu memerintahku? Maaf Ki Ageng, terpaksa kami bertindak kasar. Silakan kalau kalian mampu. Di wilayah kerajaanku. Kalau begitu, hamba mohon maaf. Hamba tak bermaksud berlaku lancang. Hamba membawa titah Sultan Demak
untuk menangkap Ki Ageng Sanga ke Demak. Katakan kepada Kanjeng Sultanmu, Ki Ageng Sanga telah mendapat suaka dariku. Selama dia dalam perlindunganku, tak ada seorang pun yang dapat mengusiknya. Tapi Kanjeng, bukankah kerajaan ini di bawah kekuasaan Demak? Jika Kanjeng menolak perintah Sultan Demak, berarti Kanjeng telah membangkiru. Aku telah menganut ajaran Ki Ageng Sanga dan hanya bersikukuh pada kehendak pribadiku. Jika Kanjeng Sultan Demak keberatan, aku tidak peduli. Baiklah, jika itu keputusan Kanjeng, aku akan menyampaikan hal ini ke Demak. Apa ini akan berhasil, Ki Gede? Siluman ular itu ilmunya sangat tinggi. Kita berusaha dulu. Jika Istigosa ini gagal, kita cari cara yang lain. Yang penting, kita jangan putus asa. Insya Allah. Bagaimana kalau siluman-siluman ular itu akan menyerang kita lagi, Ki? Aku khawatir dengan keselamatan murid-murid kita. La haula wala quwata illa billah. Sekuat apapun siluman itu, dia tak akan bisa menandingi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting hati kita bersih. Yakinlah, hanya Allah yang memiliki kekuatan yang sangat mutlak. Insya Allah, Ki. Allah pasti akan menolong kita. Insya Allah, Ki. Amin. Amin. Tampan sekali wajahmu, Umbaran. Bukalah bajumu, Umbaran. Kemarilah, Umbaran. Umbaran, aku akan mengajakmu ke surga. Ada apa, Umbaran? Kurang ajar. Rupanya ada yang ingin menghancurkan istanaku. Thank you.
Ayo bangun. Cepat bangun. Kurang ajar. Gede, sepertinya itu Jaka Umbaran. Benar, Kay. Ayo. Sepertinya ada sesuatu yang mempengaruhi tubuh Jaka Umbaran. Kita harus membantunya, Kay. Baik, Kay. Kalian bantu doa. Baik, Kay. Syukurlah,